Assalamualaikum sahabat onlineku dimanapun berada. Jumpa lagi kita di Nurul Komaria Vlog. Selamat pagi untuk kembali beraktivitas ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pagi ini terlebih dahulu kita sarapan ya. Saya lagi ngopi biar semangat lagi beraktivitasnya. Hari ini hari Selasa, aktivitas kita cukup di rumah. Sepertinya ada tambahan sih bikin sup ya. Tapi supnya itu yang diminum, bukannya yang buat menu makan gitu ya. Sup kayak apa sih, minuman yang dibuat dari akar alang-alang sama tebu sama wortel kayak gitu. Ingin tahu lebih lanjut? Tonton terus videonya ya. Siap, kita pakai celemek ya. Biar bajunya nggak basah. Karena ada cucian piring yang semalam Pak Bos pulangnya malam, jadi makannya malam karena tidak saya tungguin. Jadi kotoran piringnya, kotornya tetap dimasukkan ke situ, belum diberesin. Oke, let's go. Kita lanjut beraktivitas dan semangat. Cuaca hari ini panas, teman-teman. Jadi suasananya agak hangat ya, nggak dingin kayak kemarin. Kita cuci piring dulu, setelah itu lanjut ke aktivitas yang lain. Biasa ya, rutinitas setiap pagi. Pakai gula timun, kita masukkan setelah selesai ya masaknya, sudah mateng barusan kita masukkan. Ini persiapan untuk masak sup ya teman-teman. Kita nyalain apinya, kita rebus airnya. Ini bahan-bahan yang mau buat sup ya. Ini ada akar alang-alang, ada wortel. Ini namanya apa? Chestnut ya. Ini ada tebu. Terus kita masukkan lebih awal pun nggak apa-apa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan sampai airnya mendidih. Lalu kita masak selama 1 jam. Mendidih, langsung kita tutup aja ya. Langsung kita tutup biar cepat mendidih. Ini supnya sudah mendidih ya teman-teman. Kita masak selama 1 jam. Setelah itu kita buka tutupnya, lalu kita masukkan gula. Simple ya. Ya, seperti itulah masak supnya.
Ini teman-teman, sup yang kita masak tadi sudah selesai. Sudah aku masukkan gula timunnya. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah agak dingin, kita masukkan ke botol dan masuk ke dalam kulkas. Jadi diminumnya dingin-dingin kayak gitu, manis, dingin, seger. Ini teman-teman, aku siapin buat anak ya. Aku kasih dia minum. Ini masih hangat-hangat ya. Selain seger, ini juga banyak kandungan vitamin ataupun vitamin ataupun manfaat buat tubuh ya. Buat panas dalam. Aku juga minum karena aku sering panas dalam ya. Bibirnya pecah-pecah kayak gitu, apalagi lagi perubahan cuaca. Oke, aku kasih ke anak dulu. Nih, aku cobain sup yang aku buat tadi. Akar alang-alang, wortel, tebu, dan bahan-bahan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak terlalu manis, segar, hangat, enak banget. Anak-anak suka. Terima kasih sudah menonton videonya. Dukung selalu ya. Like, comment, and subscribe. Ini dia teman-teman, air tebu dan akar alang-alang tadi yang kita rebus. Lumayan kan buat minuman di dalam kulkas.